Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Pada hari Rabu, indeks USD mencapai paras rendah dan mula pulih daripada tahap tersebut berikutan prestasi makroekonomi yang kukuh di Amerika Syarikat. Jualan rumah sedia ada meningkat lebih daripada yang dijangkakan pada bulan Mac, lantas menggalakkan keyakinan pelabur terhadap keadaan pasaran perumahan. Data rasmi menunjukkan bahawa penjualan semula rumah meningkat sebanyak 5.1% kepada 5.33 juta unit berbanding 5.07 juta unit pada bulan Februari. Penganalisis menjangkakan peningkatan yang lebih kecil dalam jualan rumah sedia ada sebanyak 3.5% kepada 5.30 juta unit. Selepas tersiarnya data, dolar AS meningkat berbanding sekumpulan mata wang dunia selepas laporan itu menunjukkan prestasi yang baik terdapat pada sekurang-kurangnya satu sektor ekonomi di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, peningkatan bagi mata wang Amerika adalah terhad selagi pelabur melahirkan keraguan terhadap perkembangan sektor lain. Tidak seperti dolar AS, emas menarik lebih minat bagi pembelian. Harga emas melonjak pada hari Rabu berikutan perhindaran risiko dan anggapan bahawa emas adalah lebih selamat. Pada akhir dagangan semalam, harga emas berada pada paras $1,253.10 per ounce berbanding penutup hari Selasa apabila emas susut sebanyak lebih daripada 2%. Pada mulanya, pengukuhan emas disokong oleh kebimbangan mengenai kelembapan di China. Buat masa ini, pasaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jangkaan pertumbuhan inflasi AS dan kemungkinan penurunan kadar faedah di Jepun dan kawasan Euro. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.